Assalamualaikum and hi everyone. So aku tak rancang pun untuk buat video ni hari ni, tapi aku excited sangat sebab ada satu app ni yang aku dah lama dengar. Nama dia VN Video Editor. Jadi VN Video Editor ni adalah video editing app dekat smartphone iOS and Android, both available. And dia offer korang advanced feature tanpa watermark, tanpa subscription ataupun apa-apa bayaran. Jadi benda ni sangat menarik lah untuk aku. And then hari ni aku akan tunjukkan korang go through the app and tunjukkan apa yang dia offer untuk korang. Aku harap benda ni dapat tolong korang kalau korang berminat untuk cari app yang lebih advanced. Contohnya kalau korang tengah guna app yang basic je sekarang. Okay, so tanpa cakap banyak lagi, jom kita start. Okay, sekarang kita dah buka dekat laptop. And take note yang aku buka ni dekat macOS. Jadi, basically kalau korang gunakan Windows, korang tak boleh gunakan lagi yang version untuk laptop. So, aku harap dia akan release soon untuk Windows punya version. Tapi jangan risau, laptop ataupun smartphone version sama je, tak ada beza pun. Cuma dia punya ni lah, paparan screen je lah, nampak besar sikit. Okay, so, ini aku akan tunjukkan. Yang kita ada dekat creation kits ni, okay, ni yang aku dah transfer daripada aku punya memory, daripada aku punya hard disk. Korang boleh tengok, korang boleh transfer daripada phone korang nanti. Okay, and then filters ni aku akan tunjukkan nanti. Music, kita ada free music yang mana korang just download je. Semua ni adalah free copyright, korang boleh gunakan dalam korang punya video untuk YouTube and so on lah. And then sama juga sound effects, ada banyak sound effects. And kita ada fonts. Dekat fonts ni dia dah ada default fonts, a few default fonts, dan yang paling aku suka adalah font Hong Kong ni. So dekat project, create korang punya account sendiri menggunakan Gmail ataupun Facebook. Okay, jom kita start balik. Delete dulu yang ni. Okay, contohnya lah korang nak present korang punya slide kan. Slide korang dah screenshot. Contohnya ada screenshot. Just drag it here. Okay. And then the video, video yang korang kena bercakap tu, senang je. Just pilih and then tarik, letak dekat sini. Ha, nampak tak barisan yang ni? Make sure korang letak dekat sini eh. Okay, and then click this video. Korang akan nampak benda ni. So just resize video korang. Okay, korang nak letakkan mana? Pucu bawah kiri ke? Bawah kanan ke? Bawah kiri ke? Sini ke? Sini ke? Semua boleh. Tapi biasanya orang letak sini lah. Okay, and then you can play the video. So, settle. Ini korang boleh present dengan tunjukkan slide dekat sini. Simple kan? Jadi benda ni sebenarnya tak ada dekat a few app lain yang pada aku agak advance dan perlu bayar ataupun ada watermark. Berbezalah dengan app yang lain sebab dia free but offer something yang lagi better. Dia bukan sekadar boleh buat benda ni je. Korang juga ada feature keyframe. Yang mana keyframe ni adalah salah satu feature yang pada aku feature yang sangat penting lah untuk video editing. Aku akan tunjukkan apa yang korang boleh buat menggunakan keyframe dalam video yang lain. Okay. Sebab kalau aku tunjukkan kat sini nanti video ni akan lama. And take note yang korang boleh letakkan a few video sekaligus. Contohnya kan, the second video korang drag and letak juga dekat this barisan ni. This row. Okay, nampak tak ada dua video sekarang. Video second, korang just resize balik. Ah, gitu. Letak je sini. Dia bebas lah atas korang nak letak dia macam mana. Kalau rasa dia punya tu tak kena, rasanya kita boleh crop. Ah, boleh crop balik video ni kalau korang nak ubah. Ataupun buat free. Free bebas. Ah, nak macam ni ke?
macam ni ke, free crop. Okay, for now aku akan cancel je. Okay, second video. And then, nak tarik satu lagi video? Boleh. Just tarik je, letak dekat tempat sama. And take note yang limitation dia adalah 3 video sahaja. Oh, sorry. Alright. So, dia resize balik. Jadi sekarang korang boleh play 3 videos simultaneously. Tunggu tak aku sebut, tak tahu. Okay. So, let's see. Nampak tak? 3 video sekaligus. Okay. And jangan lupa, korang boleh adjust dia punya framing nak buat untuk YouTube, yang ni, untuk Instagram, untuk TikTok, and so on. Kalau Facebook, 4x3. Yeah, that's all from me. Nanti aku akan tunjukkan a few lagi video tentang a few feature. Thank you for watching. Aku harap dapat membantu korang. Sebab this video editor sangat power pada aku. Sebab dia totally free, tak ada subscription dan tak ada watermark. That's all from me. Thank you for watching. See you in the next video.